Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kembali di channelnya Sahabat Kopi. Oke, teman-teman, kali ini saya ingin berbagi atau kembali mereview keadaan klon pus merah atau ruas pendek. Sudah mulai memasuki pembesaran maksimal. Sudah hampir masuki pasca penuaan, teman-teman. Ini pus merah. Ada yang masih ragu dengan pus merah. Tuh. Wow. Ini sambungan baru, sudah banyak di semang. Tuh. Dompolannya mantap. Ini ada yang panjang sekali, teman-teman. Nah, itu udah habis di semong nih. Dari sini bisa hitung sendiri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tapi posisinya masih agak gelap. Tuh ada yang di atas. Nih, pus merah eksperimen berdaya kopi lokal yang lama-kelamaan menjadi kopi unggulan. Oke, teman-teman, kita akan keliling sama Master Lu B. Klon Bingko, mayoritas Bingko. Tuh. Pus merah, semungan baru. Sebelah Sidu Dadi. Mantap. Pus merah lagi. Nih, teman-teman. Pus merah lagi. Wow. Gila. Karena tuh naungannya masih terlalu rapat. Nah. Namun dengan naungan yang cukup rapat, pupus merah gugusannya pun masih cukup rapat. Apalagi kalau full matahari, ini lebih super lagi ya, teman-teman. Nanti saya akan tunjukkan klon putih. Bukan kaleng-kaleng, bongkok hijau. Nah, ini ranting kuning. Oke, teman-teman, kembali kita temui klon pupus merah. Lo, sini gak lo? Sini lo, buka-buka lo. Foto lo, foto di situ lo. Wow. Nih, ada yang nggak kepengen klon ini. Wah. Luar biasa. Ini sambungan baru, usia 1 tahun. Di sebelah kita lihat. Nih, udah pada di semong. Gila gugusan. Bro. Wow, bro. Aduh, anjir. Mantap sekali. Semongan baru, masih baru. Sebelah Pandi. Pandi juga menantang nih. Oh, Pandi, guys. Pandi lo, dahan panjang ini.
Tuh. Dompolannya full, gila, mantap. Ini masternya. Ah. Nih bongkok, teman-teman. Aduh. Nih teman-teman, lagi-lagi pandi kita temui. Benar lucu ini pandi ini. Tuh. Dahannya kaku, keras begitu. Gugusannya besar banget, teman-teman. Tuh. Hitung sendiri nah. Ada berapa banyak itu buah? 40 empul. Buahnya bagus. Bobot ini, teman-teman. Melinjo. Oke, kita cari lagi kupus merah ataupun pandi. Itu kelonjun. Oh, bengkok. Kalau bengkok, bongkok itu, bingko itu rame, teman-teman. Kalau dompolan tidak terlalu, tapi stabil, stabilan sama tuh. Mantap kan variasinya? Buahnya itu rame sekali. Nih, kelonjun. Sebelah kelonjun ada pandi lagi, tuh. Pandi, pandi, pandi. Pandi. Nih, pandi, teman-teman. Ola masak be dua hulu. Tahu. Sampai tadi lah. Cuma hi yang. Nih, pandi. Mantap. Dahannya kaku, keras. Nih, sebelah itu kopi centini. Mantap loh, rame juga. Bingko, wow, buka-buka loh. B2, wede, mantap. Itu kan kalau bongkok rame dia. Nih, B2. Ujungnya, teman-teman. Tuh, ujung B2. Parah. Nih, raja nih. Mas E. Mayan rame. Buka-buka. Mantap. Masternya mantap. Klon Jun, teman-teman. Rame. Mantap. Oke, teman-teman. Kalau berjalan dari sini, ini kita temui ini apa? Punggem, kopi punggem. Tapi settingnya dengan metode kopi sambung tuh. B2 masih main B2. Tapi buahnya kecil ya, teman-teman. Itu yang rame sebelah bingko. Rame ya. Nih, ada kejutan di sebelah. Klon putih. B2 lo, B2 lo, buka lo. Mantap. Salah satu klon yang sangat kuat juga. Tuh B2-nya. B1-nya ada. Geser-geser kamera. Kita geser kamera ke sebelah sini. Nih, ini putih nih. Teman-teman, putih. Putih juga sanggup bersaing ini di cuaca yang ekstrim. Nah, kita buka-buka ya. Tuh. Sampai ke bawah ada lagi tuh. Tuh. Cukup rame. Mantap. Kopi ini sangat kuat. Mantap. Ini buah susulan. Masih belum maksimal pembesaran tuh, tinggi ya teman-teman sambungannya nih, seatas kepala saya ini, tapi dahannya tuh klon putih.
bungkuk. Tugu Sari ini salah satu karakter kopi yang membutuhkan panas yang cukup banyak ya. Tuh. Dia jadi tapi dengan cuaca yang ekstrim, istilahnya hujan terlalu tinggi, dia kurang menyukai ya. Tuh. Tapi buahnya rame tuh, jauh-jauh. Tapi untuk cukup memakan tempat lah. Bongkok B2. Woi. Letowo guys, buah. Kurang putih. Usia 1 tahun kurang lebih. Oke, teman-teman. Jadi itulah dulu review kita di kebun kopinya Bang Lubi, master kita. Mantap kopinya, rame buahnya. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.